Oke, siap. Ini kita cari dulu. Aduh. Tunggu dulu, hati-hati nih. Oh, dia ada di sini. Oh, dia mau ke sini. Woi, 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 ngumpet, woi, 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 ngumpet, woi, woi, woi. Aduh. Hello guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game horror baru lagi, namanya Hello Crazy Nightmare. Oke, gue bakal langsung main aja. Kita bakal lihat keseruan game yang satu ini. Oke, jadi di sini ada pilihan chapternya. Kita lihat dulu ada berapa chapter. Ada 10 chapter yang harus kita selesaiin. Oke, siap. Kita langsung mulai di chapter pertama. Oke, siap. Oke, kita langsung mulai main aja. Kita bakal nyelamatin si Betty ya. Oke, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, tombol subscribe di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Karena kita bakal terus update info game terbaru pastinya. Oh, ini nyetirnya lumayan susah juga nih ya. Nih gue inget main GTA di PS1 nih. Kameranya dari atas. Oke, siap. Kita menuju ke tadi si Betty ngasih alamat ya. Oke, siap, kita maju. Ini agak susah belokin ya. Woi woi woi, stop 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 stop. Ini kelewatan, kelewatan. Nah, ini oke, siap. Sekarang kita maju lagi. Ini gua harusnya belok ke kanan ya. Nah, ini gua belok ke kanan. Woi, nabrak. Ini mentang-mentang SIM-nya belum jadi ini gua nih. Jadi nabrak-nabrakan ya. Oke. Nah, ini parkirannya. Nah, ini stop di sini. Op. Nah, ini. Kita lagi markirin mobilnya. Oke, kita langsung next level. Kita udah sampai di rumahnya. Nah, langsung ke chapter keduanya. Siap-siap. Oke, sekarang gua udah di dalam. Kita harus cari si Betty ya. Nah, ini buat ngumpet. Oke, siap. Jadi kita bisa ngumpet. Oke, kita ikutin petunjuk kakinya nih. Nah, di sini kalian bisa ngumpet nih. Oke, siap, siap, siap. Sekarang kita cari petunjuk. Oh, taruh ngumpet, 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 ngumpet. Nah, itu dia tuh. Oh, kan. Itu dia, itu penjahatnya ya. Jadi kita harus ngumpet dulu. Dia nggak bisa ngeliat kita nih. Oke, sekarang kita menuju ke... Mana nih, petunjuknya ke sini. Oke, siap. Nah, dia. Ini foto si Betty. Kita harus nyelamatin dia, oke. Gue udah dapetin fotonya, oke, langsung next level. Oke, langsung lanjut ke chapter ketiganya nih. Ini ada gambar kunci, berarti kita harus cari kunci kayak ini. Oke, siap. Ini kita pencet oke aja langsung. Oh, itu dia tuh. Petunjuknya ke sini ya. Tapi di depan kita itu ada si itunya ya, penjahatnya. Oke, ini kita ke sini, aman. Nggak ada.
Ini bisa ngumpet, oke, tapi nggak perlu ngumpet karena dia ada di atas, jadinya aman. Oke, kita ikutin petunjuknya, ini ke sini. Oh, nggak bisa ya? Gua butuh kunci. Gua butuh kunci, tapi di atas ini ada penjahatnya, jadi kita harus hati-hati. Ini di mana kuncinya nih? Oh, ke sebelah sini. Gampang ya, tinggal ikutin kakinya ya berarti ya. Tunggu dulu, di mana nih hantunya? Oke, siap. Ini gua dapetin kuncinya. Oke, udah dapetin kuncinya ya. Oke, kita langsung lanjut ke level selanjutnya nih. Oke, langsung ke chapter 4-nya, siap. Oke, kita harus mencari si Betty-nya nih. Ada di mana nih? Ada di bawah dia. Awas, hati-hati. Ini belok-beloknya nabrak-nabrakan gue nih. Apakah dia bakal balik lagi ke sini? Oh, enggak ya. Kita liatin di peta di sebelah, di atas ya, di sebelah kanan. Oke, kita ke sini. Sekarang gue udah punya kuncinya buat ngebuka. Oh, itu udah dia. Oh my god, ada di atas. Ada dia di atas. Oke, siap. Kita udah dapetin. Ini enggak ada tulisannya ya. Tulisannya enggak nyata itu. Oh, ternyata udah selesai levelnya. Oke, kita langsung lanjut ke chapter 5-nya nih ya. Oke, ini chapter 5. Siap, kita harus ngumpulin peta kayaknya nih. Oke, kita langsung mulai main aja. Kita cari petanya itu ada di sini satu. Oke. Nah, ini dia nih. Ini ada gambar petanya nih. Oke, siap. Sekarang kita keluar. Kita harus ngumpulin beberapa peta. Di sini ada satu. Nah, ini kita ambil. Oke. Sekarang kita menuju ke sana. Ayo cepat. Nah, ini dia nih. Kita belok ke sini. Oke, nah ini gue dapet. Siap. Oke. Nah, ini gampang banget ya. Udah selesai ini. Oke, next level. Cuma ngumpulin 3 peta, gampang banget, gampang. Oke, level selanjutnya di chapter 6. Siap, siap. Ini ada gambar scope-nya. Oke, kita langsung pencet aja, oke. Karena di sini gampang ya, tinggal ikutin ini jejak kakinya nih. Tapi lumayan seru juga di sini. Awas, ini di depan gua ada dia nih. Nah, itu ada di depan gua dia. Ayo cepet cepet cepet. Oke, siap. Ini gua udah sampai. Oke, jadi ternyata udah selesai ya. Oke, next level. Oke, sekarang chapter ke-7-nya nih ya. Ini masih ada 3 chapter lagi ya. Oke, siap. Ini ada gambar pemakaman. Oke, kita lanjut. Tadi ada gambar kuburan ya, bukan pemakaman sebenarnya. Nah, di sini tuh nggak ada gambar si petanya ya. Jadi petanya nggak ada, jadi kita harus pakai senter karena agak gelap. Dan hantunya ini nggak kelihatan nih. Ada di mana? Wow! Waduh, kaget gua. Ada di mana itu dia? Oke, oke. Kita mulai dari ulang lagi nih. Kita lanjut ke level chapter 7 ya. Tadi kita matinya di chapter 7. Oke, siap. Kita mulai lagi. Kaget gua. Karena ini nggak ada petanya nih. Jadi gua nggak tahu dia ada di mana ini. Oh, dia di situ. Oh my god. Ada dia, ada dia, ada dia. Oh, dia ada tempat ngumpet. Ada tempat ngumpet dong. Oke, ngumpet dulu. Dia nggak ngelihat gua. Oke, bagus. Sekarang kita menuju ke sana.
Ah, nyangkut gua. Ayo dong, cepet. Oke, ini dia nih. Nah, ini ya. Gua udah sampai, oke. Langsung kita langsung lanjut ke next level. Jadi gua udah sampai kuburannya. Ternyata di situ enggak ada siapa-siapa. Dan kita harus cari si Betty-nya nih, tapi belum ketemu. Kuburannya udah ketemu dan sekarang kayaknya kita harus bongkar kuburannya nih. Kita lihat apakah ada si Betty di dalam kuburan itu. Kita harus keluar dulu, oke. Oh, sekarang udah ada lagi petanya ya. Oke, siap. Ini kita ke sini. Oh, itu dia tuh. Ada dia. Oh, tunggu dulu, ngumpet dulu. Ah, aman. Dia udah pergi. Oke, aman. Tunggu dulu nih, kemana nih dia? Wow. Ya ampun. Mati gua. Oke, kita mulai lagi. Kacau. Oke, siap, gua udah tahu. Awas, hati-hati nih. Oke, kita kesini dulu. Ayo cepat. Oh, gua salah. Mentok ke pintu. Oh, ada dia. Ada dia. Oke, ngumpet. Nah, kan itu dia tuh. Dia hampir ke sini ya. Oke, siap. Ini kita ke sini dulu. Tunggu. Ini gua megang scope ya. Jadi gua ngambil scope. Dan sekarang kita menuju ke pemakamannya nih, ke kuburan maksudnya. Oke, ngumpet dulu. Ah, kan dia. Tadinya mau ke sini. Pas kita ngumpet dia nggak jadi ya. Oke, siap. Sekarang kita langsung ke sana. Wow, my god. Ada yang ke sini, men. Oh, ngumpet. Di sini ada tempat ngumpet juga ya, satu ya. Aman. Oke, siap. Ayo dong, cepet. Nah, ini kita udah sampai, oke. Kita lihat nih, kuburannya. Ternyata nggak ada si Betty ya. Berarti si Betty ini masih hidup. Karena dia nggak ada di sini. Oke, kita langsung next level ya. Ini level, aduh berapa ya, gue lupa. Aduh, si Adi pikun banget. Pikun banget gue ya. Level 9 ya. Oke, siap. Ini level 9. Kita harus mencari si Betty nih di sini nih. Karena dari tadi kita muter-muter gak ada di Betty. Tadinya kita kira si Betty itu dikuburin. Dia udah meninggal, ternyata di kuburannya gak ada. Oke, siap. Kita nyalain senternya biar lebih terang. Gue nyangkut. Oke, siap. Ini kita cari dulu. Aduh. Tunggu dulu, hati-hati nih. Oh, dia ada di sini. Oh, dia mau ke sini. Woi, ngumpet. Woi. Aduh. Itu gue nyangkut-nyangkutan ya. Oke. Kita mulai lagi aja nih. Kacau. Oke, siap. Gue udah tahu. Kita harus hati-hati. Oke, ini lumayan jauh jaraknya nih. Oh, kita ngumpet dulu di sini nih. Tadi gue mau kesini ya. Oh, dia nggak kesini. Oh, dia kesini, men. Oh, dia kesini. Oh, ngumpet dulu. Dia belok ke kanan, oke. Oh, nggak, dia kesini lagi. Nah, kan itu dia tuh. Untung gue buru-buru ngumpet ya. Kalau nggak mati gue sama dia. Oke, sekarang kita ke bawah. Kita cari ruangannya, di manakah dia? Oh, ini kita ke sini. Oke, kita buka. Apakah ada di sini dia? Oh, ternyata nggak ada ya. Oke, ternyata nggak ada di sini dia. Gue cuma nemuin telepon ya. Oke, siap. Oke, kita langsung lanjut mencari si Betty-nya nih. Karena di sini dia nggak ada. Awas, hati-hati. Oke, nggak ada, aman. Oh, itu dia tuh. Itu ada pintu yang baru dikunci. Oke, siap, kita buka. Ah, ini dia nih. Ini si Betty, ternyata dia dikurung di sini nih. Akhirnya ketemu juga ya. Setelah sekian lama muter-muter, akhirnya kita ketemu juga sama si Betty-nya nih.
Nah, sekarang tinggal kita bawa kabur keluar, kita harus cari pintunya. Oke, kita langsung lanjut ke level 10 ya. Ini level terakhir nih. Chapter 10 maksud gua. Nah, ini. Ini chapter 10, ini chapter yang terakhir. Mudah-mudahan gua berhasil namatinnya nih. Oke, siap. Di sini gua harus ngikutin si Betty ya. Oke, oke. Dia lari ke sana. Oke. Ini gelap banget ya. Kita harus pakai senter nih. Oke, oke. Kita disuruh ke sini. Oke, kita ngumpet dulu. Oh, karena ada si musuhnya ke sini ya. Ini matiin dulu kali. Oh, dia nggak bisa ngelihat ya. Padahal gue pakai senter. Oke, kita cuma ngikutin si Betty-nya aja nih. Nah, ini. Ini pintu keluarnya nih. Oke, akhirnya udah selesai ya. Dan gue udah berhasil nyelamatin si Betty-nya. Kayaknya game-nya udah selesai. Coba kita lihat dulu apakah ada level selanjutnya. Oh, ternyata enggak ya. Akhirnya gue udah berhasil namatin game yang satu ini. Buat kalian yang udah nyaksin video game gue ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok gue bakal balik lagi dengan video game seru lainnya. Jadi kalian tunggu aja.